Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku dan kita udah memasukin hari ke-20 mengikuti challenge mini app selama bulan Desember. Dan gerakan hari ini namanya itu reverse crunch. Kalau nggak salah nanti pasti namanya aku buat. Jadi kalian ambil posisi terlentang di lantai. Dan jadi tangannya seperti ini, terus seperti ini ya. Jadi langsung ke lantai. Dan ini kelihatannya sih simpel banget, tapi kalau udah pengulangan 100 kali itu pasti cukup berasa. Dan seperti biasa, kalian harus aktifkan core kalian atau perut kalian. Jadi 1 2 3. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya full seperti ini terlalu berat buat kalian, kalian bisa kakinya ditekuk dan 1 2 ya. Karena semakin kakinya diluruskan itu semakin berat. Tuh. Ya. Dan saat posisi perut kalian diangkat ke atas itu si bokong kalian itu di squeeze. Jadi kalian kontraksikan seperti itu loh posisi bokongnya. Jadi kayak ditarik kayak gitu loh. Dan pastinya posisi perutnya juga dikunci. Ini kayaknya pakai kaos kaki udah ada licin. Dan kalian boleh rest atau istirahat. Pengulangan sebanyak 100 kali, kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kemampuan kalian. Yuk langsung kita mulai. Itu baru 15 doang udah berasa berat. Thank you.
Oke, jadi ini gerakannya benar-benar berat banget buat aku pribadi. Gerakannya benar-benar berat banget, beneran. Jadi kalian boleh rest, bisa melakukannya itu cuma 5 kali atau 10 kali, terus istirahat, terus lakukan lagi. Pokoknya dilakukan dengan benar. Jadi kalau kalian terlalu capek, terlalu berat, silakan istirahat. Dan thank you buat kalian yang udah semangat dan tetap ngelakuin workout challenge ini sejauh ini, udah masuk hari ke-20 dan kalian tetap konsisten. Thank you dipertahankan komitmen dan konsistennya. Semoga bisa komitmen sampai hari ke-31 akhir bulan Desember ini. So, thank you for watching, thank you for join the workout. Sampai ketemu besok, bye.